wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana ma'ahi wa syedarina wa syubatul khamisatu wa isruna al-hajj. Cabang iman yang ke-25 adalah berhaji. Wa huwa qasdul baiti bi hajjin aw umratin. Dia adalah bermaksud ke Baitullah dengan haji ataupun umrah. In kana qadiran, jika dia itu mampu. Bi ayyajida zadan wa rahilatan, dengan bahwa dia mendapati akan bekal dan kendaraan. Jadi pergi haji kita punya kewajiban kalau memang kita mampu, ada uangnya, bekalnya, dan ada kendaraannya. Wal hajju ibadatun yalzamuha wuqufun bi Arafah yauma tasyi'il hajjati. Dan haji itu adalah ibadatun, ibadah yalzamuha, yang wajib akan ibadah itu wuqufun oleh wuquf bi Arafah, di Arafah. Pertama, wukuf di Arafah. Kita berdiam di Arafah, di Arafah. Berdiam kita bisa isi nanti dengan ada yang namanya zikr Arafah, zikir Arafah. Kita suka amalkan tuh ya, kalau di sana lagi wukuf, kita pun di sini tasabbuh. Ya. Tasabbuh dengan orang yang sedang pergi haji lagi wukuf di Arafah, menyerupai, nah, itu bagus. Ya. Jadi di sana lagi wukuf di Arafah, kita di sini pun ikut zikir juga. Alhamdulillah kita selalu melakukan tuh setiap tahun. Cuma kemarin dong lagi corona enggak. Sunat dianjurkan. Yauma tasyi'i Zilhijjah, pada tanggal 9 Zilhijjah. Tanggal 9 Zilhijjah. Tanggal 9 Zilhijjah. Jadi mulanya dari tanggal 9 Zilhijjah. Au lailata asyri, atau pada malam ke-10-nya. Wa tawafu zi tuhrin, dan tawaf orang yang mempunyai suci. Jadi tawaf itu wajib pakai wudu. Wajib punya bersuci. Enggak boleh enggak bersuci, mesti bersuci. Bil baiti di Baitullah sab'an yaqinan, 7 kali dengan yakin. Jadi tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali. Yakin 7 kali. Jadi enggak boleh ragu, harus yakin. Ya, kita punya kode-kode biar yakin. Di antaranya ya, saya kalau tawaf pakai cincin, udah 1 masukin sini, 2 masukin sini, 3 masukin sini, 4 sampai 7 ini yakin nih. Iya, jadi harus yakin, gak boleh lagu.
enggak boleh ragu, mesti yakin. Yadkhulu waqtuhu, dan masuk oleh waktu tawaf binti sofi lailatin nahri, dengan setengah malam nahar. Dengan setengah malam nahar. Masuk waktunya dengan setengah malam nahar. Ya, jadi masuk waktu tawaf setengah malam nahar, malam takbiran. Bahasa kita mah itu ya. Setengah, sudah udah mulai tuh. Ya. Namanya tawaf ifadah, tawaf rukun namanya. Nanti ada tawaf kudum, itu baru sampai tawaf wada mau pulang. Ini namanya tawaf ifadah. Tawaf yang masuk dalam rangkaian rukun haji. Wasa'yun baina Safa wal Marwati, dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Safa 1, Marwah 1, 2 sampai 7 gitu. Wa syu'batu sadisatu wal isruna al jihadu, cabang iman yang ke-26 adalah jihad. Jihad ma'al kufari linusrati dini, jihad melawan orang kafir untuk menolong agama Allah. Jadi jihadnya ini niatnya untuk menolong agama Allah, lain tidak. Jadi niatnya adalah untuk menolong agama Allah, niatnya. Jadi perangnya untuk menolong agama Allah, bukan untuk ekonomi, bukan. Ya. Bukan untuk semata-mata politik, tapi untuk menolong agama Allah. Itu jihad. Kalau serakah untuk dunia ya bukan jihad. Wa kana fi ibtida'il islami abdolal a'mali, dan adalah jihad, dan adalah ia jihad pada permulaan Islam itu paling abdol a'mal, paling abdol a'mal, paling abdol a'mal. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam, pokoknya perkara itu Islam. Wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Ini pokoknya Islam, tiangnya salat. Jadi kalau pokok doang kagak ada tiang, ya gak bisa. Ini ada tiang ini. Ada tiang bisa roboh. Ini enggak termasuk tiang juga ya. Temboknya. Wa zirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncaknya adalah jihad. Ya, jihad itu yang paling tingginya. Wa makna hadzal hadis, makna ini hadis, kama qala wa suhaimi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Suhaimi, aslu sya'ni dini, asal keadaan agama adalah an-nutku, mengucapkan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pokoknya, aslunya, asal pokoknya, dasarnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, seperti kita nih, kita udah mengucapkan berkali-kali dua kalimat syahadat. Ya. Cuma ditambahkan enggak cukup dengan kalimat itu saja, tapi ma'al id'ani, serta menundukkan li makna huma, bagi makna keduanya. Jadi tundukkan diri kita kepada makna keduanya.
Siapa aja kalau umpama dia sudah menundukkan makna keduanya baru hebat. Kalau belum menundukkan makna keduanya ya belum hebat. Ya, belum mencakupi. Fala yasi'u, ya, pengertiannya juga, maka oleh karena itu tidak sah. Syai'un minal a'mali illa bil islami. Oleh sesuatu daripada segala amal kecuali dengan Islam. Jadi orang beramal tapi enggak Islam, maka enggak sah. Islam. Masuk Islam dulu baru akan sah. Wallazi yartafi'u bi'd-dinu fi'lu shalawatil khamsi. Dan yang bisa tinggi dengan sebab Islam itu oleh agama, ya, yaitu melakukan sholat yang lima waktu. Nah, kita akan tinggi dengan apa? Melakukan sholat yang lima waktu. Kita lakukan sholat yang lima waktu itu bakal tinggi. Nah, kita konsentrasi sholat itu bakal tinggi, mulia. Sholatnya dihebatin. Bukan asal sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukunnya kagak tahu ya, nggak boleh juga. Mesti tahu rukunnya, ya, syarat sholatnya. Jangan sampai kita nggak tahu itu. Kita apalin tuh rukun-rukunnya sholat apa. Wa a'la syai'in fid dini bazlul ju'di fi qitalil kuffari linusratil islami. Paling tinggi sesuatu pada agama adalah mengerahkan, mencurahkan seluruh kemampuan. Bazlul ju'di, mencurahkan seluruh kemampuan fi qitalil kuffari, di dalam memerangi orang-orang kafir, linusratil islami, untuk menolong agama Islam. Jadi untuk menolong agama Islam. Ini paling tinggi agama, orang beragama. Ini dulu begitu. Nanti wa makna sinami fil asli, dan makna sinam ya sanami, wa makna sanami fil asli. Makna sanam pada asal adalah martafa'a min zuhril jamali kurba unukihi, sesuatu yang tinggi daripada ya punggung onta dekat lehernya. Onta dah sini dekat lehernya tinggi dah. Punduk itu makna sebenarnya daripada sanam itu ya. Ziruwatu sanamihi, puncak punduknya jihad. Jadi punduk dipangke untuk kata-kata ini ziruwatu sanamihi. Untuk supaya apa? Untuk supaya lebih mengerti, paham maknanya, maksudnya. Kan kalau sapi, onta ya, onta sininya tinggi kan. Wa yasihu dan sah ayyurada bil jihadi fil hadisi mujahadatun nafsi bi ayyakuffaha bi ayyakuffaha anisyawati. Wa yasihu dan sah ayyurada, bahwa yang dimaksud bil jihadi dengan jihad fil hadisi dalam hadis adalah mujahadatun nafsi, melawan nafsu. Ya, sah, jadi sah maksudnya bisa. Sah bahwa dikehendaki dengan jihad pada hadis itu mujahadatun nafsi. Sah maksudnya bisa hadis itu dipahami bahwa yang dimaksud hadis itu adalah mujahadatun nafsi, melawan nafsu. Bagaimana cara menawan nafsu? Bi ayyakuffaha anil sahawati wa yamna'aha anil istirsali fil ladzati. Bi ayyakuffaha, dengan bahwa ia tahan akan nafsunya
anis syahwati, daripada segala syahwat dia tahan. Dia tahan, nafsunya pengen ini, nafsunya pengen itu, nafsunya pengen maksiat, dia tahan. Itu namanya ya jihad juga. Pengen maksiat, matanya mata pengen maksiat, pengen ngelihat sesuatu yang haram. Ya, dia tahan, enggak mau. Pengen lihat yang haram. Ya, HP-nya kan lengkap tuh ya, HP-nya. Tahan, enggak mau ngelihat yang haram. Jihad. Kalau kita ngelihat juga berarti kita kalah. Kita bisa nilai diri kita tuh. Kita punya HP ngelihat yang haram mulu apakah enggak? Kalau kita ngelihat mulu berarti kita kalah. Besok ya, ngelihat lagi kalah lagi kita. Besok ngelihat lagi kalah lagi kita. Nah, coba kita catat. Ketika hati ini pengen ngelihat HP ada foto, ada film-film yang haram, kita mau ngelihat, hati mau ngelihat, lalu kita lawan, enggak mau, gua harus menang. Bapak enggak jadi ngelihat, berarti bapak menang. Begitu. Besok lagi pengen ngelihat, ya. Bapak enggak mau, menang. Besok lagi mau lihat, enggak mau, menang. Udah biasa menang, insya Allah menang terus. Tapi kalau biasa kalah, kalah terus biasanya. Jadi harus menang, harus berjihad. Makanya di sini perlu jihad, ya, ya, harus jihad. Makanya nanti dikatakan ini termasuk jihad akbar. Berat pak, kenapa berat? Enggak ada orang kiri kanan depan belakang ada orang enggak? Enggak ada orang di kamar kita sendiri ngelihat yang haram ada orang enggak? Enggak ada orang. Coba kalau perang melawan orang kafir, banyak nggak orang? Banyak, dikata apa? Pahlawan. Tapi kalau ini dikata pahlawan nggak? Nggak. Berarti apa? Besar. Makanya dikatakan jihadul akbar, jihad yang besar. Ya, ini bukan anak muda aja ya. Ya, saya pernah lihat pak, ada orang udah tua, cukup tua lah, mungkin umurnya ya 50 lebih lah mungkin, di pojokan, bukan enggak pojokan banget sih ya, di depan rumahnya itu ya, saya lagi pulang ngajar itu orang lagi main HP, setiap hari main HP, megang HP ya, orang main HP terus, dia main HP. Kirain saya nih kan setiap saya pulang ngajar kan lewat situ ya, pengajar lewat situ ya. Dia itu di pinggir jalan tapi di jarok ini namanya, udah tua main HP mulu itu. Oh mungkin ada kerjaan kali ya, ya bisnis ya. Mungkin bisnis sekarang kan banyak yang begitu, bisnis online ya, boleh silakan, bagus ya. Kirain saya itu kali ya, tapi hati ini penasaran. Habis main HP mulu gitu, iseng-iseng saya ngeliat. Ya ketika saya lihat bukan itu gituan, tapi apa, lagi main games. Masya Allah, lagi main games. Padahal udah tua. Ini juga apa? Suatu yang enggak pantas. Enggak pantas. Terus terang pak, alhamdulillah saya enggak pernah main games. Iya, enggak pernah saya. Sekalipun enggak pernah saya. Saya enggak pernah. Saya punya HP, saya enggak pernah. Sejak saya punya HP, saya enggak pernah main games. Dari kapan punya HP itu? Dulu, udah lama soalnya, saya enggak pernah.
La ujubah wala fakhra. Bukan ujub, bukan fakhr, bukan. Saya enggak pernah main HP. Kalau saya pikir main HP, apa namanya, main games itu apa manfaatnya kalau buat saya? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, ngapain? Buang-buang waktu. Sama bapak lihat lihat sinetron, ibu-ibu, sinetron apa yang ramai sekarang? Apa sebenarnya? Dinda, Ikatan Cinta. Tuh, lihat kira-kira Ikatan Cinta sinetron abis kita ngelihat manfaatnya apa? Coba ibu pikirin manfaatnya apa kira-kira? Apa kita sama suami bikin cinta? Jadi kita bapak ibu sekalian, abis kita ngelihat yang seperti itu, kita berenung kira-kira manfaatnya apa? Ada nggak kira-kira manfaatnya? Iya. Kalau nggak ada, kenapa kita masih kerjain? Itu. Kalau nggak ada, kenapa kita masih kerjain? Maaf, nonton bola. Iya. Terus terang Pak, dulu juga saya senang bola. Banget senangnya. Karena dulu juga pemain bola juga dulu ya. Masih SD, masih SD. Bahkan masih SD cabutan mulu dulu. Oh, Masya Allah. Striker ya. Masih SD. Udah SMP saya gak pernah main. Alhamdulillah saya gak pernah main. Main nongkrong gak pernah. Ya. Bola juga dulu saya seneng masih SMP ya, apa nonton bola, kalau nonton bola masih SMP saya seneng ya, kenal banget tuh yang namanya Lazio ya, Masya Allah. Lazio dulu pemainnya siapa tuh yang hebat tuh, Masya Allah ya. Kemudian ya River Full ya, Argentina apa kita ini ya negara River Full, kemudian ya. AC Milan ya. Iya, Liga Italia. Itu rival full. Juventus. Wah. Juventus menang mulu. Ya. Ini lu saya dulu nonton banget itu. Waktu SMP. Waktu SMP, lagi anak-anak. Juventus menang mulu. Ya. Kemudian AC Milan kalah mulu. Padahal AC Milan pemainnya hebat-hebat. Juventus sedang-sedang aja. Ya. AC Milan cabutan dari mana-mana. Juventus ya cabutannya enggak hebat, tapi menang mulu. Kenapa menang mulu? Karena kompak. Dulu tuh Pak SMP. Kemudian saya berpikir berenung masih SMP juga. Kira-kira gua nonton bola manfaatnya apaan ya? Pemain bukan. Iya, komentator juga bukan. Saya renungin tuh Pak. Manfaatnya apa kira-kira ya? Iya, ngelihat malam-malam jam 3 kita gadangin terbangun, apa manfaatnya? Setelah itu Pak saya enggak nonton lagi. Sejak SMP saya enggak ngelihat bola. Sejak SMP sampai sekarang saya enggak lihat bola. Karena setelah saya pikir manfaatnya apa buat saya? Gitu ya. Iya.
fasilitasin sama santri rame-rame nonton bola. Kalau saya enggak, ya saya enggak. Ya kalau orang ya biarin orang, kalau saya enggak. Artinya apa? Berusaha, berusaha kita melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kecuali mereka pelatih lain atau ya pemain bola ya, ya itu buat mereka ada manfaatnya itu ya. Nah, buat kita nggak ada manfaatnya. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Begitu. Di antara kebagusan Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, apalagi yang haram, yang kagak dosa tapi enggak ada manfaatnya aja kita tinggalin. Ya. Kita tinggalin. Ini enggak ada manfaatnya jadi kerjain. Gitu. Enggak ada manfaatnya jadi kerjain. Iya. Emang kalau udah demen susah Pak ya. Jadi caranya bagaimana tadi caranya? Saya caranya begitu. Saya ingat betul Mas waktu SMP. Iya. Iya, iya. Iya. Nungguin ya. Saya ingat betul tuh waktu SMP begitu. Dan saya pikirkan lagi manfaatnya apa kira-kira. Oh, enggak ada manfaatnya, saya tinggal. Mendingan mutolaah aja. Mutolaah. Mutolaah udah berapa kitab habis tuh. Kitabnya banyak. Mutolaah baca buku, mendingan baca buku. Udah begitu dah. Mendingan mutolaah aja kalau begitu. Iya, mutolaah. Kita sebagai santri yang pantas mutolaah. Baca kitab, manfaatnya banyak. Apalagi sampai kita demen seorang sepak bola, orangnya non muslim, kita pajang di kamar kita. Ya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Dikumpulkan seorang bersama yang dicintainya. Itu kira-kira dia di mana tempatnya itu? Wa yamna'uha 'anil istirsali, dan mencegah ia akan syahwat daripada melepaskan dirinya, melepaskan maksudnya memperturuti fil lazati, dalam kelezatan. Dia tahan dirinya melakukan kelezatan, tahan dirinya melakukan kelezatan, pengen ini pengen itu, pengen ini pengen itu, dia tahan melakukan kelezatan. Ya, dia tahan, pengen yang enak-enak dia tahan. Ya kecuali sesuatu yang darurat ya mesti gitu. Punya mobil pengen yang cakep aja, tahan jangan. Kata guru saya Kiai Syafi'i Adami, kalau ustaz kiai cukup mobilnya, kalau dulu ya dulu Kijang. Dulu Pak ya, kita mandangnya biar profesional gitu ya. Dulu Kijang. Dulu Kijang kan murah. Kalau sekarang Kijang mahal, Innova 500 juta. Iya, sekarang apaan? Avanza. Nah, Avanza. Apa yang sederhana aja. Yang sederhana aja, bukan kagak kuat beli. Ini bukan. Begitu ustaz mesti begitu, kiai mesti begitu. Tapi kita harus husnuzon kepada orang. Ada kiai umpama mobilnya Alphard, mungkin dia boleh dibagi.
Jangan kita susun sama orang, jangan. Ya, ada kiai, ada habaib mobilnya Alphard, kita khususan baik sangka sama dia. Mungkin dia dibagi sama orang. Atau mungkin dia pengen tahadus bini emah gitu. Kita khususan sama orang, khususan aja, jangan buruk sangka, jangan, jangan kotor diri kita ntar. Nah, buat kita yang sederhana aja, bukan nggak punya duit, bukan punya duit, ya. Wa yalzamu fi'lul awamir wajtinabun nawahi, dan yang wajib kepadanya melakukan segala perintah, menjauhkan segala larangan. Ini yang wajib. Ini jihad maknanya itu begitu. Ya. Cegah dirinya daripada wajibkan dirinya melakukan segala perintah dan jauhin segala larangan. Wa adza wal jihadul akbaru, ini adalah jihad akbar, jihad yang lebih besar, pantas lebih besar, susah, berat. Berat. Ya, enggak ada orang kiri kanan, enggak ada orang. Di kamar kan enggak ada orang, sendiri ya. Kita jauhin yang haram. Hebat enggak tuh? Hebat. Kalau melawan orang kafir rame-rame, orang lihat. Masya Allah, dia lihat sama orang, berani banget tuh. Siapa? Tuh dia. Kelatan sama orang. Wa huwa afdhalul jihadi, dan itu adalah paling afdhal jihad. Ya. Afdhalu min jihadil akbari. Itu adalah ya, afdhalu min jihadil kuffari. Lebih afdhal daripada jihad melawan orang-orang kafir. Karena lawan nafsu, lebih berat lawan nafsu. Lebih berat lawan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Qala Nazimu, rabit tasabbat.